Wawa dengar sini mama cakap. Wawa senyap sikit boleh tak? Jangan bising-bising. Nanti kalau orang dengar, macam mana mama tak nak orang tahu? Seperti mentari kan hilang, mengikut jejakmu, menghapus bayangmu. Terusanku membawa cinta jauh dariku, jauh darimu. Tidak bisa ku mengerti semua terjadi harus begini. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah dan hitam tiba membawa derita. Sejujurnya masih ada rasa. Allah sayangkan dia. Tak ada siapa, tak ada siapa kena mengena dalam hal ni. Ma, nak tak cakap. Papa tahu Tasya, Ma. Ini semua salah Wawa. Papa telah fikir ke pasal Wawa, Ma. Mama tahu, sayang. Mama tahu. Papa sebenarnya tekanan perasaan dia terlalu sangat, nak. Dia nampak tenang aja, tapi dalam hatinya Allah saja yang tahu, Wawa. Bukan salah siapa-siapa, Wawa. Pemergian Allah sayangkan dia, nak. Dia bertahun-tahun. Papa pendengkan perasaan Papa sebagai perangai Wawa ni, Ma. Wawa nak tak guna, Ma. Wawa nak tak guna. Kena istighfar banyak-banyak. Papa pergi dulu sebab Allah sayangkan dia. Wawa kena sabar, ya. Aunty. Aunty juga kena sabar. Ini semua ujian untuk kita, Aunty. Aunty kena kuat, ya, Aunty. Kau berapa Sufian sampai? Sufian kata dia tengah cari tiket penerbangan yang paling awal. Kalau dapat pun mungkin malam. Maknanya kalau dia sampai paling awal pun besok pagi, Aunty. Cakap dekat dia. Tak balik pun tak apalah. Wah. Dah bercakap macam tu. Dia tengah berusaha nak cari tiket kapal terbang tu. Tak baik Wah pun macam tu tau. Wah. Kenapa ni, sayang? Assalamualaikum semua. Jenazah dah pun disempurnakan. Marilah kita semua ke tanah kuburan untuk majlis perkebumian. Silalah. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah dan hitam tiba membawa derita. Sejujurnya masih ada rasa cinta. I'm
Cik Samsul. Tolong sediakan dokumen pengambil alihan kuasa syarikat Bohar Rizin Fahad kepada Suramas. Semua itu ada dalam perjanjian. Cuma saya nak dokumen pengambil alihan kuasa saja. Eh, Tuan Haji dah tak ada. Ini bermakna secara automatik saya berkuasa 100% daripada syarikat arwah, kan? Jom awak kita pergi kubur dah. Mama, Wawa nak pergi cari budak tu, Mama. Wawa nak bunuh dia. Papa jatuh pun disebabkan budak tu. Wawa nak pergi bunuh dia, Mama. Wawa nak bunuh dia. Bukan pasal tu nak. Doktor tak cakap. Habis pasal siapa? Ha? Mama sendiri cakap dengan Wawa. Bukan salah Wawa, habis salah siapa? Mesti salah budak tu. Wawa nak pergi bunuh dia, Wawa terkira. Wawa nak pergi bunuh budak dia. Budak tu, Wawa terkira. Wawa! Wawa! Yes! Aku nak bunuh dia! Aku nak bunuh! Dia berehat dulu. Kalau ada apa-apa boleh bawa terus ke hospital lah. Terima kasih, doktor. Mama, berat berat tu, Mama. Nanti siapa budak yang Wawa maksudkan ni? Apa kena mengena dengan kematian Angka? Tiga hari lepas tu Angka tu pergi farmasi. Ada budak ni terlanggar dia. Arwah ni terjatuhlah dekat eskalator tu. Tiba-tiba malam dia sesak nafas, sakit dada. Doktor kata kematian itu bukan pasal dia terjatuh, tapi Wawa salahkan budak tu. Kesian dekat Wawa kan, Ti. Dia tertekan. Dia tak boleh nak kehilangan Angka. Mak tahu dia rapat sangat dengan arwah Angka. Tapi budak tu pun satu. Dah nampak orang depan mata. Nak pergi langgar buat apa, kan? Sian Wawa. Hello, Sufian? Aha. Apa? Ya Allah. Punya banyak syarikat penerbangan. Ha? Takkan tak ada satu seat yang kosong kot? Kau ni mesti tak cari betul-betul. Sekejap-kejap Mama awak cakap, eh? Assalamualaikum. Ya, ya, Sofian. Tak apa. Semua dah selamat dah. Sofian tak payah nak Kelangkabut, nak balik. Lewat pun tak apa. Ya, ya, ya. Tak, Mama cuma risau aja pasal Wawa ni. Dia tak boleh terima kenyataan. Ya. Yalah, yalah. Eh? Dah, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Sufian, kau baliklah cepat. Tak apa. Kesian kat Wawa ni, ha. Balik, ya? Okey, bye. Besar, tahulah dia pilih yang mana yang baik untuk diri dia. Saya yakin dia akan balik. Dia bukannya tinggalkan kita terus. Abang risau kalau jadi apa-apa pada dia, Abang. InsyaAllah tak akan jadi apa-apa pada dia. Jom tidur. Okey. Ya, aku tak lari pada kau. Aku cari kau tepat.
Aku cari kau tapi tak jumpa. Ah. Kau tunggu situ, kau tunggu situ aku datang. Ha. Ah. Okey. Man. Man. Man, man, man. Kau kena tolong aku, Man. Eh, kau ni dah kenapa? Jangan kacau akulah. Man, bangun, Aman. Kau kena bawa aku jumpa orang ni, Man. Aman, bangun. Man, bangun, Aman. Kau kena bawa aku, eh? Bangun, 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 bangun. Eh, tak payah, lady. Esoklah. Aku malas dah. Okey, macam ni. Kalau kau tak nak bawa aku, aku pinjam motor kau. Eh? Esok, esok, esok kau nak pergi mana kau pergi? Ha, eh, bukan malam ni. Aku ngantuklah. Man, kau kena tolong aku ni, Man. Ni antara hidup dengan mati aku, Man. Kalau aku tak pergi, mati aku, Man. Tolonglah, Man. Aman, jomlah, tolong aku. Man, aku duduk sini jap. Aku boleh settlekan hal aku. Eh? Tak apa, Man. Ni hal aku, Man. Biar aku settlekan. Kau duduk sini. Kau tunggu aku, eh? Ya, Man? Kejap, Man. Dia mana duit? Duit dia mana? Bro, nanti saya bayar duit, bro. Tak, bagi aku masa seminggu dua. Dapat kerja, aku bayar duit korang. Seminggu? Hah? Eh, kau tahu tak sekarang dah berapa minggu? Eh, kau ingat aku tak tahu ke? Kau pergi berjudi hari-hari, ha? Habiskan duit orang. Lepas tu tiap-tiap malam kau bawa perempuan ke disco. Eh, aku tak fahamlah dengan kau ni. Mak bapak kau hantar kau pergi universiti untuk apa? Mak bapak aku hantar pergi universiti sebab tak aku, bro. Lagi bijak pada korang. Ayolah. Bijak. Bijak membelit. Bijak menipu. Nak kau bayar juga malam. Mana Eddie ni? Aduh, ni ingat aku ni batu ke apa? Potong dua-dua belah telinga kau malam ni. Bro. Asal gigi kecoh, weh. Eh. Kau jangan masuk campur. Ha? Kalau tak, muka kau ni aku toreh. Kau faham? Man. Aku dah cakap kau tunggu kat sana, kan? Jangan masuk campur hal aku. Ni hal aku. Aku suruh kau tunggu kat sana. Masalahnya sampai nak bergaduh ni. Cerita. Bro. Tak boleh settle elok lah. Malam ni, kalau aku tak dapat duit aku, jangan harap aku nak lepaskan dia. Okey, macam inilah. Eh? Kalau korang minta malam ni pun, dia tak ada duit nak bayar. Korang tak dapat pun duit. Bagi dia masa dalam 2-3 hari, nanti dia bayarlah. Tak payah gaduh-gaduh. Eh? Jom. Cukuplah dulu. Pergilah panggil Fajar tu. Mak tengok sekarang ni budak tu bukan main lagi. Tak lalu makan dah. Fajar tu dia selalunya riuh-riuh dengan abang dia malu. Tapi sejak abang dia keluar dari rumah ni, dia rasa sunyi. Mana selera dia nak makan, Mak Long? Kalau nak ikutkan rasa bimbang, Mak Long ni yang patut bimbang. Tapi Mak Long tengok, kau tu yang lebih tertekan lagi lepas Aiman pergi. Mana PI tak rasa tertekan, Mak Long. Aiman tu anak PI. Dari kecil lagi kita sama-sama besarkan dia. Dia dah panggil PI ni Papa. PI tak pernah rasa dia tu anak orang lain. PI rasa dia dari daging PI juga. Macam ni lah.
Maklum bagi cadangan. Esok satu hari bulan kan? Apa kata jangan masukkan allowance untuk dia? Nanti bila dia tak ada duit, mesti dia datang cari mama dia. P.E. tak nak kejam sangat, Maklum. Dia tu anak P.E. Takkan P.E. nak biarkan dia kelaparan dekat luar sana? Soal dia nak balik ke tidak itu soal dia. Tapi macam mana sekalipun P.E. takkan berhenti cari dia. Tidur kat sini. Buat apa korang tidur kat sini? Dah, bangun, bangun, bangun. Mana dia tidur je. Dia tengah belasah ni. Dia dah belasah dengan Samsung lah ni. Dah, 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 bangun, bangun, bangun. Mat. Dah, dah, bangun. Mak dah agak dah. Mesti dia tak lalu makan. Tak apalah. Nanti kan kalau dia lapar kan dia makan. Abang, Fajar nak pergi main bowling dengan Nurin dengan Sabrina. Abang dan Mak izinkan tak? Daripada dia berkurung kat dalam bilik tu, baik bagi dia keluar sekali-sekala. Tapi Emma kenalah tanya dengan Mak Sabrina, dengan Mak Nurin. Betul ke dia orang tu benarkan budak-budak tu keluar? Tak apalah Maklum. Biarlah dia pergi. Saya kenal mak bapak budak berdua tu. Biarlah dia. Suka hati korang berdua lah. Tapi suruh dia balik cepat. Report dulu ya. Eh, kita buat report dulu. Okey, kita buat report dulu. Jom, kita buat report dulu. Tak apa, Cik. Leceh semua ni je. Ini semua kes dengan kawan ni je. Betul korang tak ada buat report? Tak apa, Cik. Eh? Ha, hati-hati jalan tu. Ha. Man. Nasib baik motor kau ada lagi tau, dia tak ambil. Ha. Ni semua masalah kau. Tak ada sebab pun dia nak ambil motor aku. Solat subuh tidur balik sayang. Oi, nanti rezeki pergi jauh. Cepat cepat bangun. Bangun cepat, bangun cepat. Okey. Alah nenek, bukannya mau sekolah boy ni. Yelah, nenek tahu. Cucu nenek ni dah habis sekolah, dah lulus peksa SPM dapat 9A. Ha, dah lulus peksa, dah lulus ah lesen motor. Lepas ni pula besok ambil lesen kereta. Ha, cepat bangun. Ha, bangun cepat, bangun cepat. Okey. Kenapa nenek kacau Iman? Nenek bukannya sengaja nak kacau. Tapi nenek nak bagi hadiah. Nak hadiah tak? Kalau nak hadiah, cepat bangun. Cepat! Cepat! Nak hadiah tak? Ha, nak, nak, nak. Ha, nak hadiah tak? Weh! Motor! Ni hadiah untuk Aiman ni, Nek? Yalah, hadiah untuk Aiman lah. Tapi Papa yang bagi duit. Kunci, Nek? Fuyo, apa dapat motor?
Fajar jalan-jalan? Nek tengoklah motor Aiman ni. Alah, tak apalah. Boleh kan, Nek? Boleh kan? Boleh. Fajar bawa. Mana reti? Oh, tepi. Tapi ingat, jangan bawa lelah laju. Suka tak? Cepatlah, Abang ni. Man. Minta ah mana? Aku libatkan kau. Man. Abang tak nak jadi kejam sangat, Ma. Allowance yang kita bagi pada Aiman tu pun bukan banyak mana pun. Dari kecil, Mak Long tak pernah mewahkan dia. Kalau kita sekat allowance dia, dia nak makan apa pula nanti? Abang, kita bukannya dia radio. Emma rasa kalau kita buat macam tu baru dia sedar yang dia perlukan kita. Tentu dia balik cari kita. Kita tak ada pilihan lain. Kita tak ada jalan lain nak pujuk dia balik. Abang tak fikir dia macam tu, Ma. Aiman tu keras hati dia. Dia takkan mudah mengalah. Kita cubalah. Mana tahu yang cara tu dia lembut hati? Yalah. Kalau nak cuba, bolehlah. Fajar dah tunggu dah. Fajar pergi dulu apa? Fajar. Ah. Pukul 6 nanti Papa jemput kat sini. Ke Fajar nak Papa tunggu kat mana-mana? Kalau Fajar balik dengan Sabrina je boleh tak apa? Nanti Mama dia ambil. Yalah. Papa pun mungkin ada kerja luar hari ni. Tapi kalau Fajar nak Papa jemput, Fajar telefon Papa eh. Fajar pergi dulu, Pak eh. Fajar. Pa, tak apa. Mama dah bagi tadi. Tak apa. Fajar ambil je duit ni. Fajar tolong belikan Papa hadiah. Hari ni hari jadi Mama. Fajar belilah apa-apa pun. Ya? Yeah? Jom, Pa. Seperti mentari kan hilang mengikut jejakmu menghapus bayangmu teruskan ku membawa cinta jauh dariku jauh darimu. Baik. Tidak bisa ku mengerti semua terjadi harus begini. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah. Abang, kenapa dengan muka abang ni?
Abang kena pukul ke apa ni? Eh, mulut tu jaga lah. Jangan nak tuduh aku macam-macam. Tak, adik tanya kenapa dengan muka abang ni? Abang jatuh motor ke? Tak payah sibuklah. Aku mati ke aku hidup ke? Kau siapa nak tanya? Ha? Kau siapa? Kau jangan bagi tahu siapa kat rumah tu yang kau jumpa aku. Kalau tak, aku tak jumpa kau dah. Abang Iman! Abang! Abang nenek suruh balik, abang balik tau. Eh, Abang Iman! Eh, Abang Iman! Eh, Abang Iman! Fajar. Lah, kat sini rupanya kau. Penat kita orang cari. Eh, kau jumpa Abang Iman tak tadi? Kenapa dengan muka Abang Iman? Macam kena pukul je. Haalah. Kita orang pun dia tak tegur. Selalunya kalau kita orang datang rumah kau, dia yang paling kecoh. Tanya macam-macam, kan? Kau ada masalah dengan abang kau ke? Dahlah, tak ada apa-apalah. Itu masalah aku. Dahlah, jom. Dahlah. Ini. Tak ada apa lah. Kau lah. Ha? Aku ajak jumpa doktor kau tak nak. Eh, kau ingat doktor tu senang-senang je ke boleh bagi kau ubat? Aku bukan tak nak pergilah. Kau tak nampak ke ni? Aku nak jalan pun tak larat tau. Kau sendiri cari penyakit. Yang kau pergi berhutang, kau judi tu siapa suruh? Ha, rasalah. Aku tak judi, aku tak hutang. Dia orang tu semua penipu. Aku tak judi pun. Habis tu kau buat apa dengan duit tu? Ha? Kau enjoy dengan perempuan? Man, kau tak tahu cerita aku, Man. Kau orang senang boleh lah cerita. Banyak duit. Aku ni nak bayar duit kolej pun kena kerja macam-macam tau. Cari sendiri duit. Adik aku tu nak duit. Sebab tu aku punya duit kat Kamil. Bila dah dapat duit, takkan aku nak habiskan duit dengan enjoy je. Macamlah aku kenal kau sehari dua je kan, Adi? Fajar? Kenapa ni? Ma, Fajar jumpa Abang Iman. Habis kalau jumpa Abang Iman, kenapa menangis pula? Abang Iman marah Fajar ke? Seperti mentari kan hilang, mengikut jejakmu, menghapus bayangmu. Teruskan ku membawa cinta jauh dariku, jauh darimu. Abang. Sebab tu dah diorang berterus terang dengan aku sekarang. Memang diorang tak nak tanggung aku lagi dah. Rasa cinta yang tak akan
Tak apa. Diorang ingat aku hadap sangat dengan duit diorang? Aku tak kisahlah. Aku masih boleh hidup. Bangunlah ni. Aku dah terpang makanan. Mak apa rasa susah. Sekejap lagi Johan datang buat makanan untuk aku. Johan. Eddie. Kau bagi tahu aku berapa hari dah kau terbaring dengan atas katil ni? Ha? Mana? Mana kawan kau tu? Ha? Johan. Mana kawan-kawan kau yang kau sanjung sangat tu? Yang hari-hari duk mengikis duit kau? Mana? Alaman. Tak bebel dengan aku lah, Man. Aku dah okey sikit dah ni. Aku dah sihat dah ni. Ha. Elok juga tu. Macam ni, kalau kau dah sihat, apa kata kau pergi toilet, kau ambil wuduk, kau solat. Benda tu lagi bagus. Mati aku. Aku dah kena masuk kerja. Eh, Cik Azmin bagi aku cuti 2 hari je tu. Mati aku. Macam-macam lah kau ni. Eddie. Tempat kau ada kerja kosong lagi tak? Diterima bekerja di restoran ni. Bukan itu saja tau. Awak kena ikut juga arahan saya dan juga chef kat dapur tu. Ikut sajalah arahan dia. Lagi satu, waktu awak bekerja ya. Awak bekerja masuk pukul 8, awak balik pukul 5. Dan sekiranya awak masuk pukul 3 petang, awak balik pukul 11 malam. Tapi kalau awak ada hal kuliah, awak boleh masuk petang. Masuk kat min petang tu daripada pukul 6.30 petang, awak balik pukul 12.30 malam. Okey, terima kasih Kak. Boleh ke? Boleh. Okey, tidak mengganggu ya? Tak. Kuliah. Okey. Sekarang ni sambung balik kerja, akak ke depan. Okey, terima kasih. Sama. Sama macam abang. Kawan-kawan dia lain yang dapat 9A semua dia gembira tadi. Tapi dia bila dapat je, dia sedih. Masuk kereta terus menangis. Kalau Aiman ada, dia mesti Aiman gembira. Dah 2 bulan dah. Dia tak balik sini. Kalau dia tahu mesti dia suka juga. Maknanya sekarang ni, dia dah tak perlukan duit kita. Dia dah boleh berdikari. Dia tahu nak cari duit sendiri. Agaknya bila Aiman balik, Mak ada bagi dia duit tak? Tak mungkin. Kan Mak Long sendiri yang pesan. Jangan masukkan duit dekat akaun dia. Habis abang nak buat jana sekarang? Semesta baru dah nak mula dah. Mesti dia banyak nak pakai duit. Tak apalah. Nanti abang masukkan duit dekat dia. Alhamdulillah. Macam inilah adik abang. Nanti abang belajar dia. Okey, dek. Bye-bye. Pandai adik aku ni.
Happy semacam je, Di. Kenapa? Adik aku kat 9A, apa? Resort SPM dia. Oh, alhamdulillah. Amin. Hah? Resort SPM keluar ini? Hari ni? Dah kenapa kau ni? Seperti mentari kan hilang, mengikut jejakmu, menghapus bayangmu. Terusan ku membawa cinta jauh dariku. Jauh. Abang, jom. Kata nak beli barang untuk masak untuk raikan pajar. Ma. Emma rasa Emma patut bagi tahu tak siapa bapa dia. Terlanjur dia dah tahu yang abang bukan bapa kandung dia. Abang rasa hidup dia tahu siapa bapa dia yang sebenarnya. Bukan apa. Kalau dia kahwin nanti bapak dia tak boleh nak nikah dengan dia. Kalau ikut hukum bapak dia bukan wali dia. Masa elok Emma bagi tahu. Sebab kalau dia jumpa bapak kandung dia pun, bapak dia tetap tak boleh nak nikahkan dia. Daripada dia tahu masa dia nak kahwin nanti lebih baik dia tahu sekarang. Kini kau telah